Belum lama ini Natasha Wilona diberikan sebuah mobil oleh pria yang disebut Crazy Rich Surabaya, Melvin Tenggara. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Wilona mengaku belum lama mengenal Melvin. Tapi tanpa disadarinya, Melvin Tenggara adalah salah satu penggemar Natasha Wilona dan juga mengikuti akun Instagram Natasha Wilona sejak lama. Aku belum lama sih kenalnya, baru tahu gara-gara dia follow aku. Ternyata dia sudah ngikutin aku, sudah lumayan lama. Jadi baru pertama kali ketemu, kemarin, ucap Wilona. Gara-gara pertemuan dengan Melvin Tenggara, banyak netizen yang menjodohkan Natasha Wilona dengan Crazy Rich Surabaya itu. Lantas, bagaimana tanggapan Wilona? Karena orang boleh komen apapun, komen dengan siapapun kan, itulah mereka, ungkap Wilona. Saat disinggung soal mobil pemberian Melvin, Wilona enggan menjabarkannya lagi. Natasha Wilona lebih tertarik membahas soal konten bareng Melvin Tenggara. Ya, memang janjian untuk kolaborasi di channel YouTube, terang Natasha Wilona. Menurut Natasha Wilona, banyak yang mengharapkan dirinya dengan Melvin Tenggara membuat konten masak bareng. Iya, soalnya kan aku belum tahu ya, ternyata juga banyak banget yang minta. Terus hasilnya juga lumayan banyak yang ngasih dukungan, jelas Wilona. Dilihat dari channel YouTube Natasha Wilona, Melvin Tenggara memberikan sebuah Lamborghini kepada Wilona. Wilona yang kala itu diajak berkendara dengan Lamborghini milik Melvin Tenggara, mengaku sangat suka dengan mobil tersebut.